Test. It's a 1, 2, 3, come on. Hey, yo, let's go. This is Sima. This is a song from Amandra. Bangun. Dulu asik mengadu kata aku tak ada apa. Selagi aku bernyawa aku rasa aku berharta. Akal celik dan jiwa kenta benda bukannya murah. Semua nak ke puncak tak semua sanggup menghadap susah. Hari-hari aku bersyukur ya Robe. Hidup sehari lagi untuk aku coba lagi. Nak dipermudahkan urusan dan murah rezeki. Kalau jatuh sekali aku bangun tiga kali. Budak flat, bangun. Budak flat, bangun. Budak flat, bangun. So budak flat, bangun. Budak flat, bangun. Budak flat, bangun. Budak flat, bangun. Izinkan aku memperkenalkan diri. Barangkali budak flat yang mungkin jadi tansri. Hati bukan merah padi tapi merah rari. Hajat masih sama kaya sebelum mati. Sejuta akan datang tarik masuk entah bila. Tapi aku nak pindah keluar dari flat ke pila. Kata aku gila, I'm different up macam pila. Aku hanya kerjakan golongan macam pipa. Dulu lepak bawa blok, sekarang tak rooftop. Sampai pimpinan sendiri kacauatan lalu stop. Was tanggup tunggu lebih setahun untuk lu drop. Was jantan cakap bro, betul nak tengok lu top. 600 saja kenal aku pasti. Tahu nama aku naik macam GST. Pimpin and easy, babe believe me. You dream, do you feel me? Modal diri 100 cc. Tengah-tengah bulan tak cukup gaji. Kenapa hayal semua sakit hati? Diri tercandu pada duniawi. Modal diri hanya 1.3. Tengah-tengah bulan tak cukup gaji. Kenapa hayal semua sakit hati? Diri tercandu pada duniawi. Budak flat, bangun. 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 So budak flat. Asik mengadu kata aku tak ada apa. Selagi aku bernyawa aku rasa aku berharta. Akal celik dan jiwa kenta benda bukannya murah. Semua nak ke puncak tak semua sanggup menghadap susah. Hari-hari aku bersyukur ya Robe. Hidup sehari lagi untuk aku coba lagi. Nak dipermudahkan urusan dan murah rezeki. Kalau jatuh sekali aku bangun tiga kali. Budak flat, budak flat, so budak flat, budak flat, bangun. 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 Jeje bangun. Halo sahabat musik semuanya, balik lagi nih di program paling uncah apalagi kalau bukan Music for Us. Tentunya bersama saya host yang paling kece di sini, siapa lagi kalau bukan Ruli Abimargana. Tadi kita sudah melihat penampilan pertama gitu ya, dari seorang penyanyi rapper keren bernama Sima Lodra yang berjudul Bangun. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol, di sini sudah ada Sima Lodra dan partner ada Riri Cantik. Yeay. Bro, gimana kabarnya? Baik Bang Rul. Baik. Baik. Riri Cantika. Sima Lodra. Lodra, gak pake kita ngobrol panjang kali lebar, kita pengen nanya. Kita pengen nanya aja Sima Lodra. Sima Lodra. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Sima Lodra. Emang itu nama asli? Itu nama asli. Saudaraan sama Lodra? Belum jadi. Belum jadi. Memang ada rencana buat saudara? Rencana, biar nasibnya sama. Biar nasibnya sama. Iya. Gitu ya. Riri sendiri gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Kesibukannya apa aja nih Riri? Masih bekerja sih, biasa. Sima? Panggilannya Sima ya? Panggilnya Sima. Kalau ini Riri aja? Iya Riri. Atau mau cantik aja? Riri aja boleh. Riri aja. Kesibukannya kalian ngapain aja sih? Kesibukannya selain kerja, bikin-bikin lagu aja sih di rumah. Biar produktif aja terus. Biar produktif. Jadi selain nyanyi ternyata memang bikin lagu juga ya. Bikin lagu. Luar biasa. Kan sekarang ini lagi nge-hype banget nih. Sebentar lagi mau ada konser Coldplay di Indonesia. Yap, betul. Yang rencananya akan nanti berlangsung di bulan November. Tepatnya tanggal 18 November. Ya. Menurut kalian nih, melihat hype-nya di luar sana gitu. Banyak banget fanfest dari Coldplay ini yang antusias banget pengen nonton ini. Gimana menurut kalian? Ya keren sih, karena emang Coldplay dari sendiri emang harus ditonton sih. Karena lagu-lagunya banyak menginspirasi banyak orang, terutama ya kita-kita semua juga pasti tahu lah Coldplay itu apa sih, band mana sih, lagu-lagunya yang keren banyak sih gitu. Ada rencana nonton juga? Kalau ada rezeki kita gas aja nonton.
Riri gimana melihat hype ini lagi ramai banget? Kalau saya sih nggak begitu suka itu sih Coldplay gitu, nggak begitu suka. Gak terlalu ini ya, tapi sama lagu-lagunya suka gitu ya. Kalau aku lebih ke dangdut sukanya. Oh, lebih dangdut. Only. Okay. Masuk. Oke, okay, dangdut. Eh, tapi lu bilang tadi suka nih. Suka. Bisa dibilang suka juga sama Coldplay. Suka. Ada satu lagu yang favorit banget enggak? Betul. Apa ya selain? Ya paling kalau enggak Yellow Fix You deh. To Fix You. Widih. Oke, okay, kita lanjut lagi ngobrol nih. Ma Leo Maliodra lagi. Si Malodra. Nah, boleh ceritain gak sih awal perjalanan karir lu sampai akhirnya lu bisa seperti sekarang kayak gimana? Tentang apa nih musik rap? Kenapa jadi rapper gitu? Kalau dibilang kenapa milih jadi rapper, sebenarnya suka musik hip hop itu udah dari zaman SMP. Cuman mulai-mulai bikin lagu, mulai-mulai produksi lagu itu sekitar ya tahun 2019. Ngeluarin single yang pertama judulnya Bangkit 1 Juta Kali. Terinspirasi dari lagu Bangun yang tadi. Terinspirasi dari lagu yang Bangun yang tadi. Iya. Sebenarnya lagu yang Bangun tadi itu menceritakan tentang apa kalau boleh tahu? Untuk jangan pernah menyerah sih, bangun jadi gak boleh malas, gak boleh leha-leha, gak boleh santuy-santuy, harus tetap gas terus. Karena tadi ada beberapa lirik yang dimana kayaknya nempel banget di kuping. Apa gitu tuh? Apa sih tadi ya? Budak flat. Bangun. Gitu. Bangun. Itu yang nyutupain siapa? Itu rapper Malaysia namanya Amandra, kebetulan punya lagu yang hype dan enak banget buat dibawain manggung, terutama buat saya yang meledak-meledak, jadi kayaknya Budak Fat wajib dia dibawain di sini gitu sih. Oh, jadi memang dari musisi Malaysia sebenarnya. Musisi Malaysia, rapper boleh, Malaysia. Boleh ceritain enggak sih awal mula kenalnya lu sama musisi Malaysia ini seperti apa? Dari mana? Dari teman juga yang kebetulan rapper juga, terus dia ngasih referensi untuk bikin musik yang kayak gini, ada namanya Amandra, bangun pas saya dengerin, wih musiknya saya banget nih gitu. Terus hentakan-hentakan beatnya kayaknya gue banget nih. Jadi saya ulik, akhirnya saya bawain lah buat manggung-manggung Amandra Bangun ini. Cara komunikasinya memang ketemu langsung apa gimana? Enggak, belum ada ketemu langsung, cuma dengerin aja di YouTube. Karena kan misalnya nih Bang Rul rapper juga. Nah, Bang Rul ngasih referensi, ini ada rapper keren dari asal Malaysia. Amandra judulnya Bangun, saya dengerin, wah asik juga nih kayaknya buat dibawain manggung lagu ini gitu. Akhirnya saya cover untuk manggung. Oh, jadi awalnya nggak cover sebenarnya. Ya. Tapi sama musisi Malaysianya ini sebenarnya belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Sampai saat ini. Oh, ngefans. Memang menyanyikan lagu itu memang ada kolaborasi sebenarnya. Belum, mudah-mudahan kalau ada rezekinya bisa lah. Tapi ketika lu nih nggak cover lagu ini, ada respon nggak sih dari rapper Malaysia itu? Alhamdulillah nggak ada sih. Lah lo, iya. Kaget gue pikir ada lo. belum ada. Tapi respon dari para pendengarnya, mungkin dari fans dari si rapper Malaysia itu sendiri, ketika lu nge cover lagu ini gimana? Kayaknya belum tertuju sampai ke Malaysia juga ya, mungkin cuma nge-rap cover, bikin video iseng-iseng di rumah ya, paling teman-teman rap yang bilang ya kasih emot api cool gitu-gitu doang sih. Dari teman-teman hip hop juga yang kasih respon positif, kasih semangat. Betul. Tapi kalau si Mas sendiri sebenarnya, kalau gue pengen tahu nih, dari sejak kapan sih suka dengan genre musik rapper ini? Kalau suka dari genre musik rap ini dari SMP. Dari SMP. Berarti sekitar 2009-10 lah ya. Ya sekitar tahun segitu deh. Tahun berapa? 2009-2010 mungkin. 2009-2010 itu SMP? Ya. Wah, Jen, tua kali aku. Dari sekian banyak genre musik yang ada di Indonesia gitu, ada pop, dangdut, R&B, kenapa memilih genre hip-hop? Beda. Kenapa pilih hip hop? Karena buat saya hip hop itu punya keunikan tersendiri. Saya ngambil hip hop karena nggak ada lagi genre musik selain hip hop yang bisa ngomong sampai ratusan kata dalam waktu 4 menit gitu. Oh, jadi itu alasannya. Alasannya. Jadi unek-uneknya tuh bisa jauh banyak lebih keluar di musik rap gitu. Pertama kali belajar rapper lagu apa dulu, inget gak? Lagu apa ya? Oh, lagu-lagunya Bondan and Fade to Black. Yang kayak gimana tuh? Dengar, resapi, camkan dan jangan berhenti. Itu Kerasakti. Bukan. Oh, beda lagi ya. Bukan. Kerasakti. Tak pernah berhenti bertindak sesuka hati. Ya, betul. Cuma itu doang yang gue bisa rap. Nah, sampai akhirnya bisa ketemu dengan Riri, bisa berkolaborasi dengan Riri. Yap. Sedangkan misalkan kalau tadi di awal bilang katanya Riri genrenya dangdut. Iya, dangdut sih. Abis. Gimana ceritanya bisa akhirnya memutuskan untuk kolaborasi? Karena ini dua aliran yang kayaknya
beda banget gitu. Kebetulan sih kita ada kenalan gitu ya. Ya. Kok malu-malu curiga deh. Ada malu gitu. Tolong lebih tegas nih biar nggak ada kecurigaan tolong. Enggak lah. Kita mah nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa. Lah gue kan aman. Belum nanya loh. Belum jelaskan kita tidak ada apa-apa. Gitu. Ya cuma ikut join aja. Mm-hmm. Pas dia mau bikin lagu, ngerilis lagu itu. Ada kesulitan nggak buat Riri sendiri? Karena Riri kan mungkin dari vokalnya tuh lebih dangdut, sedangkan Sima ini rapper gitu. Pasti sih. Untuk menyatukan vokal kalian, untuk menyatukan chemistry kalian. Pasti sih, pasti ada ininya. Kesulitan. Kesulitan. Emang susah lagunya ya? Nggak begitu susah Nggak susah Bang Rul. Aman aja, Riri bisa mengeksekusi dengan tenang. Cengkoknya masih ada dangdutnya gitu. Coba Riri. Nyanyi dangdut. Boleh. Kita mau denger. Nyanyi lagu apa nih? Oh. Buih Permadani. Dangdut bukan situ? Bukan ya? Megi Z deh, Sakit Gigi. Boleh deh. Boleh. Oh ini aja, Janda Bodong. Oh Janda Bodong. Gimana suamiku itu? Suamiku tergila-gila. Gak bisa. Sakit Gigi aja ya. Ayo deh, sok. Mangga. Gimana ya pertama? Lebih baik kau bener gak sih? Bukan. Oh bukan. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa, rela aku relakan. Wih, tahan. Kamu dapat golden ticket. Waduh, tahan yang mau goyang, tahan. Tahan. Bukan sakit gigi ini namanya. Sakit pinggang nih Benjo kita tuh ya. Tapi yang basicnya memang dangdut iya, ya, kalau Riri ini ya. Dari kapan menggeluti dunia dangdut? Kalau suka dangdut sih dari SD ya. Dari SD. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Sering manggung-manggung gitu ya, off air. Dulu pas lagi SD masih manggung-manggung ke hajatan gitu. Tapi mulai sekarang. Pada saat itu. Sekarang apa? Sekarang kerja. Mau ini cover lagu gitu. Oke, kita balik lagi ke Sima. Sima, kalau misalnya rapper ini identik dengan pinter menyanyi dengan lirik yang cepat gitu kan. Terus kadang-kadang rapper ini kalau misalkan bukan nyanyi bahasanya apa ya, rapper nge-rap gitu ya. Nge-flow. Bahasa-bahasanya itu kayak lebih lantang apa? Lantang, frontal, apalah gitu. Explicit. Nyinyir gitu. Nyinyir gitu. Kok bisa begitu? Iya, kenapa ya? Karena mungkin dari awalnya dari afronya langsung, karena kan ini genre tentang culture, tentang pemberontakan gitu, untuk melawan rasisme, melawan pemberontakan orang-orang kulit hitam. Jadi kayaknya nggak bisa dengan ngomong lemah lembut kayaknya. Mungkin pada saat zaman itu jadi akhirnya yang lantang, harus yang keras-keras sindirannya secara langsung menuju sama subjeknya langsung gitu sih. Jadi kenapa bawaannya hip hop mungkin gambarannya suka nyinyir, suka tengil gitu ya. Mungkin udah bawaannya dari tapi Amerika bukan, gitu sih. Bukan rapper aja sih yang terkenal nyinyir, gue juga dikenal nyinyir. Oh sekarang. Gitu, kelihatan sih. Kelihatan ya? Kurang ajar. Tapi kita pengen tahu nih, Sima ini kan rapper. Iya. Kalau misalkan kita challenge, kita tantang nyanyi lagu biasa aja tanpa harus nge-rapper. Bisa gak tuh? Pengen tahu. Kalau rapper kan tadi bagus nih. Gak ada falasnya gitu. Pengen tahu kalau nyanyi, terserah mau dangdut, mau pop. Waduh. Falas tapi suara saya apa ya? Coba, pengen tahu. Bener gak? Apa ya lagunya? Apa ya Om Tep ya biasanya ya? Coba lagunya ini kali ya, Mary G. Clow ya. Apa itu judulnya? Yang malam bantu aku tuk lulukan dia, bintang bantu aku tuk tenangkan dia. Udah cukup segitu aja sih. Bisa. Bisa kok. Cuman memang cara penarikannya itu beda ya. Beda. Ya? Tidak berbakat menyanyi sepertinya. Tapi kan dari sekian banyak genre musik di Indonesia ini, pop, dangdut gitu ya, terus apalagi. Kenapa mesti milih
genre rapper gitu. Sedangkan mohon maaf nih, di Indonesia ini genre ini tuh kayaknya masih kurang banget untuk diminati gitu. Minoritas gitu. Wah, saya bilangin teman-teman hip hop ya. Biar kamu kan mohon maaf dulu, ini tadi udah bilang mohon maaf gitu. Maksudnya banyak peminatnya tuh kayaknya masih kurang gitu. Sebenarnya kalau peminatnya banyak sih, banyak ya, mungkin karena saya juga selaku hip hop. Beda dengan kalau misalnya kita ya, di luar gitu. Mungkin kalau hip hop di luar negeri mungkin seperti dangdut di Indonesia mungkin ya, tapi koreksi kalau saya salah gitu. Kenapa pilih hip hop ya? Karena hip hop itu punya keunikan tersendiri aja sih gitu, Bang Rul. Tapi pernah nggak sih kepikiran untuk menciptakan rapper sendiri gitu, lagu-lagu, lirik-lirik sendiri? Untuk menciptakan lirik-lirik sendiri ya ada pasti. Semua lagu yang saya ciptakan itu dari isi dan kepikiran saya sendiri. Tapi siapa yang pertama kali memperkenalkan rapper ke lu? Teman sekolah waktu zamannya SMP. Masih ingat? Masih ingat sekarang udah gede gitu. Masih ingat sekarang udah gede? Gue nanya masih ingat enggak? Bukan malah direperin. Dari zaman SMP, teman kenalin ini lagu, ada lagu rapper. Sebenarnya denger-denger rapper kan udah dari zaman SD kayak Bondan Prakoso dan P2 Black, terus kayak SMP, tapi enggak ada minatan untuk kayak ngapain sih jadi rapper, atau waktu dulu enggak kepikiran buat jadi seorang musisi juga, tapi semakin dibenci malah semakin menjadi gitu. Semakin dibenci semakin menjadi. Justru ya, weh. Iya. Kuotnya bagus lah. Semakin dibenci malah semakin menjadi. Challenge. Freestyle. Buat rap freestyle. Wah, bolehlah. Ayo. Ayo lu. Ya apa? Tahu misalnya Bang Rul mau kasih tema, ayo boleh. Oh, okay. Biar belajar deh nih. Temanya adalah duda dan janda. Duda dan janda. Aduh. Bentar ya, duda dan janda. Oke. Okay. Jalan-jalan banyak kendaraan, bisa naik motor atau bisa naik kuda. Dapat kata freestyle dari Bang Rul tentang bahas duda. Kalau dikasih freestyle mungkin gue bisa gak udah. Semoga jodoh gue perawan bukan janda. Keren. Semoga jodoh gue perawan bukan janda. Aduh. Emang ada apa dengan janda? Enggak, itu. Aduh, gak tahu deh. Ya tapi ya udahlah gitu aja sih. Maksudnya gue pikir deh kata-katanya semoga jodoh gue perawan bukan duda. Itu baru make sense ya. Iya gak sih? Kalau semoga jodoh gue bukan janda tetapi perawan. Kebalik. Ya udah begitulah pokoknya. Tapi lu ada idola gak sih? Rapper internasional mungkin siapa yang lu suka? Eminem. Terus? Ada Tupac Shakur juga, terus ada Wiz Khalifa. Mohon maaf, kadang-kadang gitu ya agak pletot gitu. Siapa lagi? Tapi Hafa bisa gak nyanyiin lagu mereka? Paling apa ya? Yang paling sebenarnya kalau dengerin mereka cuma hanya sebatas referensi dan hanya sebatas warna musik sih. Baru sebatas itu karena masih keterbatasan untuk bahasa Inggris kan. Karena harus banyak-banyak belajar nih buat bahasa Inggris. Jadi paling cuma tahu lagu yang Eminem, I'm not afraid gitu doang sih. Kalau dia musisi Indonesia, rapper, ada siapa aja kayak Saikoji, terus ada Kang Iwa, Iwake, ada Tuan 13. Itu doang yang gue tahu, Saikoji sama Iwake doang sih sebenarnya. Iya. Enggak apa-apa. Itu banyak loh teman-teman hip hop, tapi teman-teman hip hop khususnya hip hop Indonesia keren-keren sih, enggak bisa saya cuman sebutin satu nama doang sih, Bang. Nah, tadi bilang kan sejauh ini udah berkarir dari 2019 ya. Iya. Udah melahirkan berapa karya? Sampai sekarang udah ngeluarin 5 karya single. Sudah 5 karya. Berarti yang featuring sama Riri nanti akan dibawakan itu? Ya, itu karya single kelima. Single kelima. Justru yang terbaru ya. Iya, yang terbaru. Terbaru. Judulnya apa? Okay. Ini Jakarta. Ini Jakarta. Nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kita tanya dulu Riri. Riri, Ciri. Yeah. Gimana nih bisa dapat kesempatan gitu untuk kolaborasi tetapi dengan seorang penyanyi rapper? Happy sih. Kalau gitu happy banget sih. Bisa buat belajar gitu. Kenapa dari sekian banyak penyanyi gitu kan, penyanyi pop, ada dangdut lagi, kenapa mesti memilih rapper untuk kolaborasi? Mau nyoba-nyoba dulu sih. Jangan coba-coba. Coba-coba dulu gak apa-apa kali. Berawal dari coba-coba jadi nyoba. Tapi pernah gak sih bikin karya sendiri gitu mungkin sebelum featuring ini? Udah ada karya sendiri belum? Belum sih, belum ada. Cuma ini mau cover-cover doang gitu. Belum ada.
Atau mungkin udah ada? Ada rencana? Ada plan? Ada. Udah ada? Pasti ada sih. Udah ada. Boleh tahu gak sih artis idola Riri dalam dunia perdangdutan kira-kira siapa? Elvis Sukaisi. Elvis Sukaisi. Iya. Sama Lesti. Dedek Lesti. Iya. Yeah. Nyanyiin dong lagunya boleh gak sih? Kalau memang idola kan biasanya hatam banget tuh. Kalau Elvis Sukaisi, Cincin Kepalsuan dulu ya? Enggak tahu judulnya emang enggak, silakan. Boleh, Kereta Malam okay. Boleh. Aduh, aku kalau kayak gini grogi tahu. Oh, kenapa? Grogi. Bentar ya. Langsung blank nih. Lupa liriknya langsung. Cincin permata. Gitu gak sih? Kan. Bukan. Ya. Terus seperti bukan. Apa? Nah, itu dia cengkoknya keluar tuh. Apa? Pernah sekali aku pergi. Katanya mengidolakan. Kok okay. Lupa dia ini bingung. Gak. Bingung saya jadinya ayo. Kan? Ini ya. Kau tuduh seakan aku bersalah demi Tuhan cinta untukmu saja. Udah lah ya. Tapi emang panjang ya. Oke. Okay. Next, sebelum kita ngomong panjang kayak lebar lagi seperti biasa, kayaknya nggak afdol kalau misalkan udah ada bintang tamu mampir di Music for Us, nggak kita challenge di segmen yang satu ini. Selamat datang di segmen Cilandak, ciptakan lagu mendadak. Ya, jadi kita akan men-challenge bintang tamu kita untuk menciptakan lagu secara mendadak, entah itu dari Riri nanti sama si Malodra. Agak susah ya ngomong si Malodra, jadi mikir dulu, takutnya Maliodra lagi kayak tadi. Si Malodra. Jadi nanti saya bikin satu kata, entah kalian mau satu-satu dengan versi kalian yang dangdut satu rapper atau mungkin kolaborasi. Oke? Okay? Boleh. Kata pertama adalah tentang cinta. Cuma dulu lah. Oke. Okay. Saya dulu ya. Oke. Okay. Apa tadi katanya cinta? Cinta. Hey yo, check. Aku coba keluarkan dengan penuh kata-kata bahwa aku tahu kau itu sebuah permata. Aku datang denganmu, aku datang diriku kepadamu dengan penuh cinta gitu. Wih. Udah ada ya sebenarnya? Ada di sini sih. Oh, ada di sini. Riri. Oh, belum. Eh, Dom. Bisa gak sih ini di skip aja, gak usah pake ini. Ya, dia KO, belum apa-apa udah KO. Ini baru segmen pertama loh ini. Berarti 1-0 saya nih. 1-0 ya? 1-0 aja. Oke, kata berikutnya adalah politik. Politik. Sima. Waduh, politik ya. Bicara tentang sebuah politik. Terkadang banyak isu yang bikin intrik. Bikin perut aku jadi banyak menggelitik. Banyak isu besar ditutup jadi sekecil itik. Wih! Bagus loh. Iya bagus, keren. Keren. Banyak kasus ditutup jadi seitik. Ayo, politik. Riri. Gak bisa deh, sumpah gak bisa. Gak bisa, 2-0 lah. Udah. Yakin. Pasrah dia. Yakin. Pasrah loh. Yakin. Nanti nggak dapet jatah loh. Jatah apa? Ngisi lagu. Boleh dilanjut? Kata berikutnya. Asik. Kata berikutnya. Ketagihan. Oke. Okay. Kata berikutnya adalah tentang panggung impian. Panggung impian. Okay. Bermimpi. Banyak hal yang besar dikatakan sebuah agung. Mungkin orang Jawa bilang kamu itu sampean. Dapat kata freestyle dengan tema panggung impian gitu. Cukup ya gitu, agak sedikit. Agak sedikit kurang ya. Agak kurang. Kurang benar-benar. Tapi penasaran sama Riri deh. Harus Riri. Ciptain lagu cara terserah, kata-katanya apa? Terserah. Enggak akan dipatokin kata yang disediain. Coba.
cincin permata yang biru. Kok cincin permata yang biru sih? Coba, coba. Jangan, jangan dulu gitu. Jangan, jangan dulu. Enggak lah, enggak. Enggak dulu. Enggak dulu. Enggak dulu, masih. Ya wes. Okay. Satu kata terakhir nih untuk si Malodra. Waduh. Mau dari sini atau lu yang nentuin sendiri nih? Boleh deh dari Bang Rul. Ini sendiri kayaknya lebih bagus kayaknya ya. Apa yang ada terbesit di pikiran lu saat ini, curahkan dalam rapper lu coba. Ada yang narik ojek saat jalanan becek. Ada yang kesana kemari, dia sibuk antar paket. Ada yang bilang kalau uang itu bukan segalanya. Tapi waktu Tuhan kasih hidup susah, bukan ini maunya. Hidup serba kurang, dapat surga juga belum pasti. Terus apa yang mau diwarisin buat keluarga saat nanti mati? Gak ada ojek, becek, becek. Keren. Coba kita minta penilaian juri-juri satu studio ya. Berapa nilainya untuk si Malodra? Untuk Rere? 4-0 ya. Oke. Cilandak udah kelar. Seperti biasa ini ada lagi game dadakan ternyata. Oke, harus siap. Cepat jawab ya. Ini harus dijawab sama Sima. Oh saya siap. Oke. Cepat jawab ya. Cepat, biasa cepat. 3 hal yang menggambarkan si Malodra. Pinter, rajin, ganteng. Pinter, rajin, ganteng. Baik, gue suka pedenya. 3 hal yang paling gak lu suka dari diri lu sendiri. Males, leha-leha, terlalu nyantai. Males, leha-leha, males sama leha-leha sama deh kayaknya. Ya, terlalu nyantai juga sama aja. Jawaban aman. Oke. Okay. 3 barang yang wajib dibawa kemana-mana oleh si Malodra. Uang, kartu kredit, dan juga kamera. Uang, kartu kredit, uang sama kartu kredit kayaknya sama aja kartu kredit ya. Bisa ini, oke. Okay. 3 lagu yang akhir-akhir ini sering lu dengerin. Aduh susah nih, siapa ya? 3 lagu terakhir yang sering didengerin. Dari bebas gitu. Bebas. Bebas ya. Ada 7 Kurcaci yang baru keluarin rilisan, judulnya apa lupa, terus 7 Kurcaci juga bebas. Judulnya terus ada lagunya dari siapa ya terakhir ya? Ramai Rama deh. Hah? Ramai Rama. Emang ada lagu baru ya? Emang harus lagu baru ya? Oh enggak juga sih. Emang denger lagu Ramai Rama apa? Penasaran. Karena dari kecil udah dangdut. Oh bisa. Ya, gua challenge dangdut nih. Aman ya bridging gue, aman ya. Coba. Apa nih? Nyanyi dangdut dong. Enggak bisa. Oh enggak bisa. Ya udah. Pertanyaan terakhir. 3 panggung impian lu. 3 panggung impian. Synchronize, Pesta Pora, sama apa ya satu lagi? Mungkin nextnya Coachella. Coachella, weh. Amin. Amin, amin, amin. Oke, lanjut lagi kita ngobrol karena mereka ada di sini berdua. Kita akan bahas single yang akan segera kalian promosikan gitu yang berjudul Ini Jakarta. Ini Jakarta. Gimana sih tadi lagunya gue lupa lagi. Ini Jakarta. Nah, kalau boleh tahu nih Ini Jakarta ini menceritakan tentang apa? Lagu Ini Jakarta membicarakan tentang fakta kehidupan di ibu kota Jakarta, mulai dari hiruk-pikuk jalanannya, habit masyarakatnya, perilaku sebagian orang-orang yang saya lihat, saya berada di samping mereka, saya tuang dalam bentuk lirik jadinya Ini Jakarta. Memang ada apa dengan Jakarta? Coba Riri jawab. Coba Riri. Ayo Riri. Coba Riri biar enggak sebagai pelengkap doang lo sini. Kan banyak ya di kampung-kampung aku tuh. Pada pengennya ke Jakarta gitu. Di Jakarta itu ada apa? Ah, iya ada apa? Ya di Jakarta ada apa ya? Ada Monas? Mungkin bicara orang kampung ke Jakarta mungkin untuk merubah nasib. Ada banyak impian buat dikejar di Jakarta. Mungkin tidak bisa didapatkan di kampung, bisa didapatkan di kota di Jakarta tercinta ini. Next. Hah. Katanya ini lagu ini yang nulis lu sendiri ya? Yang nulis saya sendiri. Inspirasinya dari mana? Inspirasi dari dengerin lagu-lagu, terus dari baca buku. Baca-baca buku, suka baca juga ternyata ya? Suka.
Nggak kelihatan sih tanpa suka baca buku ya. Tapi untuk akhirnya bisa kolaborasi sama Riri gitu. Pertama kali memilih Riri itu gimana awal ceritanya? Tadinya bingung kan. Tadi emang lagu ini sebenarnya saya juga first rapnya saya ngisi. Cuman karena pita suaranya tidak dapat, terlalu fals sangat. Jadi kayaknya harus cari yang benar-benar bisa nyanyi. Terutama kayaknya kalau nih cewek nih enak nih kayak lagunya Iwake Bebas. Lepas itu yang kan ngambil eksekusinya kan vokalnya cewek. Jadi kayaknya kebetulan dapat mutual friend, ketemulah sama Riri dan minta tolong sama Riri buat bantu dong ngisi lagu Ini Jakarta. Akhirnya jadilah Ini Jakarta. Seperti nanti didengar. Partnya Riri, kalau boleh tahu. Partnya Riri. Liriknya apa? Coba. Riri, masih ingat gak liriknya? Masih dong. Masih, coba. Ini Jakarta, kamu mau apa? Ini Jakarta, kamu bisa apa? Ini Jakarta, maumu gimana? Ini Jakarta, kau pikir kau siapa? Widih. Ada kepikiran lagi gak? Mau bikin kolaborasi dengan penyanyi lainnya selain dengan yang bergenre dangdut? Banyak sih kalau kepikiran buat pengen kolaborasi sih, pengen kolaborasi sama anak-anak metal, sama anak-anak reggae, sama anak-anak hip-hop. Sehingga, pokoknya di luar hip-hop pengen banget buat lintas genre lah, buat featuring biar hip-hop tuh juga makin dikenal di luar lagi gitu sih. Kan lagu ini udah dirilis kemarin di bulan awal Mei ya kalau gak salah ya? Sebenarnya bukan dirilis di awal Mei, hari Jumat besok nih tanggal 12 Mei. Oh, sebenarnya belum ya? Sebenarnya belum. Ya baru mau nanya kira-kira, tapi lagu ini udah didengerin sama siapa aja? Dengerin orang-orang terdekat, ya, buat minta reviewnya sih. Gimana tuh review dari teman-teman terdekat ketika? Oh bagus karena mereka keluarga sendiri jadi harus bilang bagus, nggak bagus ancaman dong kayak harus bagus gitu. Tapi emang keren sih ya kalau tadi dengerin liriknya gitu yang versinya Riri gitu ya, lebih enak gitu mendayu-dayu dangdutnya juga dapat. Versi saya tidak enak. Kan saya belum dengar Pak, nanti kita lihat, siap. Tetapi sebelum itu kita juga nanti akan melihat performnya mereka yang berjudul Ini Jakarta. Tetapi thank you banget buat kalian sudah mampir di sini, terima kasih harus undur diri. Tetapi sebelum undur diri kita juga pengen tahu nih kira-kira harapan kalian berdua, kira-kira untuk di lagu ini seperti apa? Dari Riri dulu mungkin. Semoga aja sih banyak disukai, apa namanya ya? Apa, ayo. Disukai pecinta banyak orang, pecinta musik gitu. Semoga booming lah. Amin. Dari saya sendiri? Buat dari saya sendiri, semoga pesannya yang pertama itu yang penting pesannya sampai. Maksud dan tujuannya itu sampailah ke buat para pendengar. Dan yang terpenting mudah-mudahan lagu ini booming seperti kata Riri. Yang terpenting juga viral. Itu aja sih. Viral gitu ya. Oke, satu pertanyaan terakhir, kira-kira harapan kalian, kira-kira di 5 tahun ke depan kalian akan menjadi apa? Sepertinya saya bakal jadi I'm a rich guy. Amin. Kalau aku pengen jadi penyanyi yang terkenal. Coba teman-teman satu studio, boleh minta tolong angkat tangannya dan mari kita bilang amin. Amin. Mudah-mudahan doanya dijabah ya. Pokoknya thank you banget buat Riri Cantika dan Simalodra sudah mampir di sini. Sukses untuk single terbarunya yang di Jakarta. Dan yang pastinya tak terasa kita harus undur diri. Buat sobat musik semua, jangan lupa untuk selalu saksikan program paling uncah ini, Musik For Us, tentunya hanya di Transvision Official. Buat kalian jangan lupa juga di download aplikasi Cukmu, karena di sana nonstop 24 jam akan memberikan informasi-informasi terupdate seputar program-program yang ada di Transvision Official ya. Dan tentunya ini persembahan terakhir dari Simalodra dan Riri Cantika. Ayo let's go, this is Sima. Di sebelah gue ada Riri Cantika. Ini Jakarta. Siang, sore dan malam di mana pun Anda berada. Lagu kali ini dengan tema ibu kota. Memang tidak mudah hidup di kota Jakarta, tapi mau tidak mau dan tidak ada alasan untuk terus bertahan di kota ini. Sekian dari Simalodra. Selamat mendengarkan. Hirup pikuk jalanan. Gambar kotaku, tempat berjuang semua orang pasti tahu. Kenakan jas belum tentu bersahaja. Aku mau cerita tentang kota Jakarta. Suara bising dari tiap kendaraan, lalu lintas macet sudah jadi sarapan. Suara angkutan kota, seniman lampu merah, bertubuh silver namun pendapatan belum cerah.
harus berdiri hadapi keras hidup. Harap kompor di rumah tak pernah redup. Pundak lelam cari nafkah, hilang seketika lihat senyum yang tercinta. Keringat tercurah di bawah langit terik, doa terucap harap hidup nanti membaik. Tangan yang terbakar hitam dan legam, pengorbanan dari pagi, siang dan juga malam. Yang berangkat kerja, yang pulang berjaga, ada juga yang sibuk urus rumah tangga. Ada yang dengar musik, ada yang banting tulang, ada juga yang duitnya buat bayar tenaga. Narik ojek saat jalanan becek, ada yang kesana kemari sibuk antar paket. Ada yang buka lapak untuk mulai jualan, ada yang mulutnya manis jadi barang dagangan. Ada yang gak gerak, ekonomi menghimpit, punya mimpi besar tapi pikiran sempit. Yang makan di pinggir ataupun di resto, jelas beda walau sama-sama pakai sumpit. Ada yang kaya tapi rendah hati, ada yang miskin sombong setengah mati. Harusnya makan nasi bukan makan gengsi. Ada yang berhasil gapai gak pernah selebrasi. Ada yang bilang kalau uang bukan segalanya, tapi hidup susah bukan ini maunya. Hidup serba kurang dapat surga belum pasti, apa yang mau diwariskan keluarga saat mati nanti. Lo mau apa ha? Jakarta, kamu bisa apa? Dan lo bisa apa ha? Jakarta mau gimana? Jadinya mau lo gimana? Ini Jakarta, wa. Siapa? Ini Jakarta, kamu mau apa? Dan lo mau apa ha? Ini Jakarta, kamu bisa apa? Dan lo bisa apa ha? Jadinya mau lo gimana? Di Jakarta, kau pikirkan siapa? Let's go. Di Jakarta, kamu mau apa? Ini Jakarta, kau pikir kau siapa? Yeah, ini Jakarta, kau pikir kau siapa? Ha. Peace. Peace.